Menjelang pukul 8 pagi waktu setempat, pesawat Turkish Airlines TK-57 yang saya naiki mendarat dengan selamat di Istanbul International Airport. Istanbul Airport atau Istanbul Havalimanı adalah bandara baru karena baru diresmikan pada Oktober 2018 yang lalu, menggantikan Atatürk Airport. Berjarak sekira 40 km dari pusat kota Istanbul ke arah barat laut. Setelah mendarat, hal yang pertama kita cari tentu saja toilet. Saran dari saya, lebih baik jangan gunakan toilet yang dekat dengan gate tempat kita mendarat, karena pasti akan ramai. Lebih baik berjalan sekitar 2 atau 3 toilet setelahnya untuk mencari toilet yang agak lebih sepi. Model toiletnya seperti ini, tidak ada semprotan tangan. Dan urinoirnya adalah yang tipe otomatis. Sebagai negara dengan populasi Islam, tentu saja musola-musola akan banyak kita temui di bandara ini. Sejak Desember 2021, pemerintah Turki membebaskan visa untuk warga negara Indonesia yang hendak berkunjung ke Turki dengan durasi kunjungan maksimal 30 hari. Gerbang biru di sebelah kanan adalah untuk para traveler yang hendak melanjutkan penerbangan domestik. Sementara gerbang merah di sebelah kanan ini adalah untuk para traveler yang hendak melanjutkan untuk penerbangan internasional. Barang bawaan wajib masuk ke alat scan, termasuk benda-benda kecil seperti dompet, jam, dan sabuk, serta koin-koin yang ada di saku. Kita memasuki International Departure Terminal. Tempat kita melangkah ini adalah tepat titik tengah terminal ini. Bangunan ini sangat luas, sehingga sebaiknya kita harus mengecek terlebih dahulu di mana gate kita nanti. Karena jika kita sudah terlanjur melangkah terlalu jauh ke kiri atau ke kanan, dan waktu kita terbatas, dikhawatirkan kita akan terlambat pada saat pesawat kita nanti boarding. Yang cukup menarik di terminal internasional ini adalah terdapatnya bazar yang menampilkan produk-produk khas Turki. Seperti yang kita lihat tadi, ada baklava, lalu ada juga Turkish Delight, bermacam-macam coklat khas Turki. Penawaran harganya juga cukup menarik karena ada potongan-potongan harga juga gratis-gratisan seperti ini. Bagi yang tahu harga aslinya di kota, mungkin bisa dibandingkan sebelum membeli. Tapi kalau yang hanya sekedar transit di terminal ini, lalu untuk terbang lagi ke negara lain, saya pikir tawarannya cukup menarik. Di sini juga ada kaos-kaos, sweater juga yang bertuliskan Istanbul dan daerah-daerah lain di Turki. Ini adalah restoran yang menyajikan makanan-makanan khas Turki. Bagi yang suka berwisata kuliner, mungkin bisa untuk mencoba di sini. Dan ini adalah fasilitas yang paling esensial bagi saya seorang budget traveler, yaitu dispenser isi ulang air minum. Bisa air panas, juga bisa air dingin.
Udah dapat airnya, air dingin. Sekarang kita coba rasanya. Mantap. Segar. Dispenser air minum tadi berlokasi di eskalator menuju Yotel Air Hotel. Dengan eskalator ini pula terdapat petunjuk arah menuju Istanbul Airport Museum. Saya penasaran museum seperti apa yang ada di sini, dan apakah juga gratis untuk memasukinya. Ternyata museum ini berisi gambar-gambar atau foto-foto tentang daerah-daerah wisata di Turki atau daerah-daerah yang bisa kita kunjungi di Turki, berupa bangunan bersejarah, bangunan-bangunan khas, juga situs-situs sejarah mereka. Beberapa gambar cukup familiar bagi saya, diantaranya ini adalah Blue Mosque, lalu ada juga Masjid Hagia Sophia. Tadi juga ada situs sejarah Efesus, Kapadokia dengan balon udaranya, lalu juga ada museum yang menampilkan pedang Nabi Muhammad dan para sahabat, yaitu Topkapi yang ada di Istanbul, Masjid Sulaiman, dan lain sebagainya. Jika waktu transit kalian lama di terminal ini, tidak ada salahnya untuk mengunjungi terminal ini. Tapi sejujurnya tidak ada yang spesial selain gambar-gambar tersebut. Izmir, Ancient City, Ephesus. Tadinya saya pikir dari museum ini saya bisa keluar di sisi lain terminal. Ternyata untuk keluar dari museum ini, kita harus melalui pintu di mana kita tadi masuk. Sungguh menyebalkan. Ada pet toilet. Emang ada gitu yang bawa binatang ke bandara? Ada Troya. Baru tahu. Cakep, ada kuda Troya. Ini di dalamnya Hagia Sophia. Sekarang udah jadi masjid, ini dulu kayak masih museum ini. Oke, itu aja museumnya. Oh, ada exitnya darurat. Udah segitu aja ya. Jadi kalau lewat sini ada tanda museum ya, gini gambar-gambar aja. Di atas sana ada food court, nanti kita lihat deh ada apa aja di sana. Tapi sekarang kita mau explore bawah dulu. Di dekat dispenser isi ulang air minum tadi terdapat tempat makan seperti ini. Jadi kalau kita punya mie cup instan bisa kita seduh lalu kita makan di sana.